Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel meminta maaf kepada seluruh warga serta aparat atas kericuhan yang terjadi saat penggusuran rumah deret 12 Desember lalu. Meski demikian, Odet akan tetap melanjutkan proyek penataan rumah deret di kawasan padat penduduk tersebut. Bandung tetap ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Wali Kota Bandung atau pihak-pihak lain yang merasa terganggu akibat proses pengamanan aset di Taman Sari ya waktu itu. Dan saya juga tetap sebagai pemerintah tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang memberikan kekerasan. Saya lebih suka, maksudnya lebih suka bahwa melakukan pendekatan dengan mediasi, dan ini alhamdulillah sudah terbukti ya, dari sekian hampir 2 tahun mediasi dilaksanakan. Dari 158 warga masyarakat sebenarnya 176 ya yang sudah mengikuti program pemerintah ya, mereka sadar dan mereka membongkar sendiri ya sebenarnya. Tinggal sisanya yang kemarin sekitar ada 17 masa bangunan ya, mereka masih bertahan ya, kita karena memang tahun anggaran juga sudah mepet ya, kira-kira bulan Desember ya, kita demi untuk melaksanakan pertibaan ini kita laksanakan sekiranya. Saya mau Odet mengucapkan terima kasih ya, dan permohon maaf juga. Mudah-mudahan mereka bisa Allah sembuhkan ya, dan sekarang sedang mengalami perawatan sekiranya.